Selesai, Bu. Wah. Ibu ikut di video ya ini, nonton ya. Ibu ini desanya masuknya desa apa, Bu? Desa Cilimus. Oh, Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus ya? Desa Cilimus, Kecamatan Cilimus. Iya. Iya. Cirebon teh. Ini lagi nge-vlog. Makanya ini lagi nge-vlog kalau ini pagi kan banyaknya kan di sini pada nyuci di sungai. Iya, benar. Punten ya Teh ya, ya Ibu. Liburan Teh. Iya. Liburan ke Kawi. Macet enggak Teh di sana? Kalau di tempat saya enggak Teh. Oh, ya, enggak. Itu mah adanya di Cirebon Timur Teh. Enak ya Bu, nyuci di sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kopi Manis 76 dimanapun berada. Kali ini saya mengunjungi salah satu pedesaan yang cukup indah pesonanya. Sambil memandang Gunung Ciremai, kita mau melihat pesona alam pedesaan yang di sini juga luar biasa. Airnya sungguh sangat jernih banget ya. Desa ini memang berlimpah ya airnya, karena memang kaki Gunung Ciremai pesonanya juga sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa melihat alam di sini, juga para warga yang sedang menyambit rumput ya, mengangkut rumput untuk pakan ternak, juga para petani yang sedang bercocok tanam. Sahabat Kopi Manis 76, Kuningan dikenal sebagai kota wisata, juga memiliki tempat-tempat indah pedesaannya ya. Kali ini Kopi Manis 76 menyuguhkan salah satu pedesaan yang berada di wilayah Kecamatan Cilimus ya, di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menghibur yang sedang kangen-kangen kampung halaman, yang rindu kampung halaman. Semoga bisa menghibur ya.
sahabat-sahabat Kopi Manis 76 yang berada lagi di luar kota ya. Dan tak lupa juga Kopi Manis 76 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kopi Manis 76 bersama kru semua ya, mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton ya, tayangan ini dan juga yang sudah mensupport channel Kopi Manis 76, dan saya haturkan banyak-banyak terima kasih ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di episode selanjutnya.